kami mengucapkan selamat datang di DPR RI, selamat menjadi wakil rakyat. Marilah kita jalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk kesejahteraan rakyat. Bahwa e, memang masih ada susah PR kita yang mesti kita e, selesaikan di periode depan. Mudah-mudahan kita masih idealis, lah ya. Nah, dengan idealis itulah kita mempunyai prinsip. Nah, kalau kita bicara jumlah anggota DPR baru selalu ada. Tetapi apakah ada perubahan besar tidak juga? Ini bukan masalah baru atau lama. Ini masalah sistem, ini masalah budaya. Yang baru-baru ini akhirnya juga ngikut yang senior, deh. Selamat malam. Selasa 1 Oktober 2024, 580 anggota DPR masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Dari 580 anggota, 307 diantaranya merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjadi anggota. Sementara sisanya sebanyak 273 lainnya atau 47 persen dari total anggota adalah pendatang baru. Sebagian dari mereka adalah anak muda yang usianya belum genap kepala tiga. Masuknya anak muda di kancah politik nasional tentu jadi kabar gembira. Apalagi mereka mampu menggalang dan mendapatkan dukungan sehingga lolos ke Senayan. Meski jika ditilik, sebagian dari mereka adalah anak atau kerabat elit politik. Lalu mungkinkah para politisi muda ini akan mewarnai Senayan atau hanya jadi paduan suara? Inilah satu meja do legislator muda bisa apa Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Berdasarkan keputusan KPU nomor 1205 tahun 2024 tentang penetapan perolehan kursi parpol, PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak dengan jumlah 110 anggota. Dari 580 anggota DPR yang dilantik, 307 diantaranya merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjadi anggota DPR RI. Sementara sisanya, sebanyak 273 kursi DPR lainnya atau 47 persen dari total anggota diisi wajah baru dan juga artis. Mereka diantaranya ada Once Mekel, Ahmad Dani, Pasya Ungu, Melly Guslau, Nafa Urbak, Feral Bramastia hingga Deni Cagur aku yang pasti ingin memperjuangkan eh, yang pertama itu adalah memang tekad aku waktu terjun ke sini ingin memperjuangkan nasib seniman ya eh, khususnya dalam bidang hak cipta gitu undang-undang hak cipta pengen aku benahi yang sekarang sudah baik. Insya Allah akan lebih baik dan itu juga akan berguna untuk senimannya dan juga untuk ahli warisnya yang sekarang masih Aku sih sebenarnya ditempatkan di komisi manapun juga kalau ditempatkan oleh partai aku harus terima dan harus dijalankan Yang tak kalah menarik perhatian adalah wajah baru DPR kali ini juga diisi oleh politisi muda Yang bahkan langsung terpilih dengan suara mencukupi mengantar mereka duduk di kursi senayan kalau saya menanggapinya positif ya, karena kan dengan adanya senior-senior, kita yang muda-muda ini pasti bisa belajar lebih banyak ya, dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, apalagi yang udah, udah ada yang sampai 5 periode, 6 periode, itu kan pastinya punya pengalaman yang lebih banyak. Jadi kami yang muda-muda ini tentunya harus belajar banyak juga dari uh, para senior. Pengamat politik menilai anggota DPR RI periode ini memiliki tantangan tersendiri. Selain menyelesaikan limpahan RUU yang belum selesai di periode sebelumnya, DPR kali ini juga akan mendapat tugas baru dan penambahan komisi baru. Barangkali penambahan komisi juga akan e, berimplikasi pada anggaran meskipun tetap akan menyesuaikan pada konteks e, fiskal kita. Ya, yang perlu kemudian menjadi e, perhatian adalah anggota DPR juga harus memahami bahwa situasinya ekonomi negara sedang mengalami apa ya sig, e, stagnasi tadi itu, sedang tidak dalam sebuah situasi ekonomi yang betul-betul e, tidak baik-baik saja gitu. Artinya ya Jangan berekspektasi yang macam-macam, jangan kemudian nanti meminta jatah uh, apa namanya uh, anggaran yang berlebih. Dengan ambang batas parlemen sebesar 4% Pileg Februari lalu akhirnya mengantarkan 8 partai politik duduk di Senayan. Dengan jumlah fraksi yang lebih sedikit, mungkinkah DPR periode ini mampu menyelesaikan semua tugas dan target Prolegnas? Legislator muda bisa apa? Itulah tema satu meja The forum malam ini telah hadir di studio Ismail Bahtiar, Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum, Pak Budi. Abraham Srijaya, politisi Partai Golkar. Cindy Monica Salsabila, Partai Nasdem. Rio Dodo Kambe, politisi PD Perjuangan. Dan sahabat saya Ahmad Khairul Luman pengamat politik. Maimam, ma kasih. Ismail, sudah dilantik Mewakili saya dan mahasiswa terus mau ngapain yang pertama kamu kerjain? Pertama bahwa PKS ada anak mudanya. Sebelumnya kami nggak ada yang gabung di kaukus muda, Pak Budi. Hmm. Harapan kami sebagai perwajahan baru dengan anak-anak muda paling tidak mendorong isu generasi kami oh. bahwa anak-anak muda yang setara, anak-anak muda yang berdaya, anak-anak <tuh> muda yang kemudian mampu berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tiga hal itu paling tidak mungkin kalau kita tarik kesimpulan, kami ingin mendorong bagaimana hadir konteks kebutuhan yang paling substansi paling tidak adalah bagaimana kebutuhan pendidikan terpenting. Anda sendiri mau ngapain ketika jadi anggota DPR? Pertama bahwa kehadiran kami tentu bisa mendorong makin banyak rancangan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Oke. Mendorong sehingga anggaran itu kemudian tepat sasaran. Mendorong kemudian bagaimana evaluasi pemerintahan bisa kita perketat dengan kehadiran anak-anak muda. Oke, baik, Abraham. Ya. Anda lebih mewakili rakyat atau mewakili partai? Tentunya, mewakili rakyat. Oh. Nah, kita sendiri, uh, sebagai anak muda, uh, secara umum yang kita ingin lakukan adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR. Oh. Bagaimana caranya? Yaitu, uh, secara umum, melakukan transparansi dan akuntabilitas. Jadi apa yang kita lakukan harus kita report kepada publik termasuk uh, pemasukan kita maupun terkait dengan uh, rancangan undang-undang ke depan yang akan kita buat. Hmm. Itu secara umum. Okay. Tapi apabila saya diberikan uh, mandat oleh partai untuk dapat berkiprah di uh, Komisi 3, tentunya secara detail kami ingin melakukan uh, reformasi uh, perundang-undangan agar nanti rancangan perundang-undangan ke depan ini tidak ada pasal yang saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih? Uh, Oke. Okay. mau di Komisi 3? Kepengennya begitu Pak. Okay. Lalu saya juga ingin juga melakukan reformasi terhadap lembaga peradilan hmm. yang seperti kita ketahui hakim kita ini sekarang sudah tidak pernah naik gaji se sejak tahun 2012. Uh. Dan bahkan uh, Hakim Agung di Mahkamah Agung itu hanya ada 47, Pak, okay. sehingga uh, setiap tahun. Tapi kan ditolak 45, DPR waktu kan. Komisi Yudisial kemarin. Uh, ya itu proses yang kami tidak lalui. Oh iya kan, belum. Kita baru ya? kan masuk <laughs> dua hari. <laughs> Oke. Okay. Jadi kita berharap uh, kehidupan para Hakim di Indonesia ini bisa lebih baik. Dan tentunya yang ketiga yang kami ingin lakukan adalah reformasi terhadap pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Oke, okay, baik, ya. Cindy. Kalaulah anda mewakili rakyat dan mewakili partai, kalau kemudian ada perbedaan antara rakyat dan partai, gimana anda mau menempatkan diri? Pertama gini, memang kita tahu bahwa uh, kita ini menggunakan partai uh, sebagai kendaraan kita. Tapi hmm. back again dalam kinerja kita, kita ini dewan perwakilan rakyat bukan okay. dewan perwakilan partai hmm. dan tentu bukan dewan perwakilan partai ya? Iya dan tentu secara komunikasi non formal kita ketika itu bertentangan dengan partai bisa ting-teng dulu sefraksi bagaimana ketika suara rakyat itu kita perjuangkan nanti bertabakan dengan partai kita berarti dililannya deal di internal dulu. Oh, jadi jadi again, bisa berlawanan saya, dengan Bang Surya Paloh gitu ya? Uh, saya rasa ketua umum saya ini termasuk ketua umum yang sangat mendengar aspirasi dari uh, kadernya sih. Jadi, mendengar dari kader atau mendengar dari atas? Mendengar dari kader. Tentu oh gitu ya. Oke. Okay. Kalau Bung Rio lebih condong mana? Lebih senang mewakili partai politik, gitu? Mewakili Bu Mega atau mewakili suara rakyat bawah, sih? Ya, yang pasti kami di PDI Perjuangan itu harusnya tidak pernah bertentangan dengan masyarakat. Jadi tidak pernah ya? Tidak pernah. Jadi hmm. satu sisi kami sebagai caleg-caleg ataupun juga sekarang sudah anggota DPR dari PDI Perjuangan, pastinya diberikan ruang di partai kami untuk mensuarakan apapun yang memang hmm. menjadi keinginan dari masyarakat untuk nantinya bisa diakomodir oleh keputusan-keputusan partai yang nantinya harusnya selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat. Terus yang pertama kali mau dilakukan oleh Bung Rio apa? Ketika sudah dilantik masuk kepada apa? Komisi nanti itu mau ngapain terusnya? Ya saya pada saat saya berkampanye saya berjanji kepada konstituen saya, yaitu di Sulawesi Utara bahwa saya akan memperjuangkan pembangunan yang merata sampai ke Indonesia Timur. Karena memang Sulawesi Utara ini Ya, atau di DPR mau ngapain tuh? Pembangunan merata di Indonesia itu mau gimana? Kira-kira mau di, apa yang dikerjain? Langkah politik kita akan mengarahkan uh, politik anggaran yang tentunya berpihak kepada uh, Indonesia Timur, khususnya oleh khususnya untuk daerah-daerah perbatasan. Karena memang Sulawesi Utara ini adalah bagian paling utara dari Indonesia. Termasuk juga kalau kita sebut Miangas sampai Pulau Rote itu Miangas itu ada di, pulau, ada di Sulawesi Utara. Oke. Okay. Kami, kami. Mas Umam, ada komitmen-komitmen dari legislator muda. Apa yang anda tangkap? pertama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada ah. kalau ini saya bilang adik-adik tapi luar biasa mereka punya akselerasi ini, uh, capaian dalam konteks uh, politik ini lulusan satu meja semua ini lulus sembilan, sembilan kita undang enam maso kecuali rio luar biasa. luar satu, satu meja pak lulus satu meja tentu kalau sudah lulus satu meja itu berarti sudah sah gitu. dari ya, sisi ini di sini, mentornya itu luar biasa dan begini bahwa kemudian kemudian uh, E, politisi muda pasti akan ada sikap a priori dari publik, e, kemudian bahkan ada estimate dan lain sebagainya. Tetapi dengan tadi disampaikan komitmen, saya pikir itu akan menjadi sebuah jawaban. Meskipun hasil dari jawaban itu tetap harus kita tes seberapa hmm. kemudian hal itu memiliki impact terhadap e, proses politik ke depan, terutama dalam proses legislasi. Tetapi kemudian beberapa data yang kemudian kita cermati, e, tentu ini menjadi sebuah realitas regenerasi politik yang cukup baik karena tadi disebutkan ada beberapa yang sampai enam periode, 5 periode dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita merujuk pada data sejumlah e, lembaga think tank, Litbang Kompas juga kemarin menyampaikan bahwa setidaknya kalau misal kita ambil politisi muda yang masuk di e, komposisi saat ini, praktis ada sekitar e, 87 politisi muda hmm. dan yang 50 itu Uh, kebanyakan artinya sekitar 57,5% itu terkait dengan uh, politik dinasti hmm. artinya ini kemudian memunculkan pertanyaan publik bahwa jangan-jangan Apakah kemudian ini nanti teman-teman menjadi representasi dari kekuatan rakyat suara rakyat ataukah akan tetap menjadi korea-korea yang kemudian menjalankan <laughs> apa yang menjadi titah partai dan kepanjangan dari Politik dinasti yang sebenarnya juga uh, cukup uh, problematik, terutama dalam konteks rekrutmen uh, politik di level kaderisasi yang sebenarnya menghambat di level itu. Tapi kita nah, harus ini yang kemudian perlu dijawab dengan uh, dengan cermat. Kita problem. harus optimis ya awalnya harus optimis kita beri waktu 100 hari gitu. maksud uh, Mas BDM awalnya harus optimis itu berarti endingnya ada kemungkinan pesimis. Ya? Oh iya pasti <laughs> kan dia. <laughs> <laughs> akan menjadi begitu gitu. Iya, artinya ini menjadi sebuah uh, tes yang betul-betul tidak bisa dianggap sebelah mata hmm. dan ini adalah sebuah pertaruhan gagasan, pertaruhan pride kita sebagai uh, politisi terutama. Tetapi kalau misal kemudian isu itu bisa dijawab, saya pikir uh, sikap-sikap a priori, sikap-sikap yang underestimate terhadap politisi muda bisa dipatahkan. Tetapi sekali lagi, kalau misal kemudian ternyata yang terjadi sama saja. Hmm. Sami mawon, itu itu saja. Saya pikir ini akan okay. menjadi sebuah catatan serius bagi uh, problem demokrasi kita, terutama tadi jangan-jangan ini adalah bagian dari produk kepanjangan dari kooptasi kekuatan politik yang sebenarnya itu itu saja sehingga kemudian tidak terjadi penyebaran secara merata. Jadi kalau misal kemudian uh, pelembagaan uh, partai politik itu tidak terjadi secara equal tetapi terprivatisasi di keluarga-keluarga itu saja keluarga, ya? dan ini menjadi sebuah catatan kemunduran demokrasi. Oke, okay. menjadi tantangan bagi legislator muda, bagi nyubi. Apakah mereka bisa konsisten menyuarakan suara rakyat bukan hanya partai politik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Semoga bisa lebih merepresentasikan apa yang menjadi keresahan dari anak-anak muda di Maluku. Untuk memprioritaskan agenda-agenda yang menjadi prioritas anak muda itu sendiri seperti salah satunya adalah tingkat pengangguran di Maluku yang semakin masih banyak. Tolong uh, utamakan suara rakyat uh, dan tolong singkirkan dulu keinginan-keinginan uh, pribadi dan keinginan partai. Itu. Saya berharap anak muda yang ada di Senayan itu tetap kritis, tetap menjaga kritisannya, dan tidak terbawa oleh arus-arus yang buruk. Saya berharap untuk mereka yang mau ke daerah di Senayan pada saat ini kirinya tidak menutup mata terhadap sesuatu yang terjadi di daerah. Semua hal yang sudah direncanakan dan sudah dijanjikan kepada rakyat agar bisa terrealisasikan dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oke, okay, itulah suara-suara dari rakyat yang telah memilih wakil-wakilnya Ismail Bahtiar. Ada harapan? Tetap kritis, jangan terbawa arus lah menjadi 5D, duduk, diam gitu. Gimana? Saya mau bilang Pak Budi bahwa sebenarnya kan kehadiran orang-orang muda di DPR ini bukan hal yang baru. periode hmm. sebelumnya juga banyak anak-anak muda hmm. yang mungkin membedakan adalah era dan pendekatannya. Oke. Okay. Saya ingat betul bagaimana proses putusan MK yang terakhir hmm. dengan hadirnya alarm peringatan... Ah. Yang kemudian akhirnya mengubah ketetapan itu. Alarm peringatan memperingati DPR, ya. Balik ya, memperingati keputusan yang dikehendaki oleh rakyat. Oke, okay. artinya bahwa keberpihakan itu sebenarnya masih ada. Hmm. Kalau ditanya ke saya, lalu apakah kemudian ini akan kami lakukan? Saya dengan segala keyakinan bahwa apa yang ada hari ini, pemanfaatan platform sosial media akan kami optimalkan supaya suara-suara rakyat itu tetap tersalurkan. Apa yang menjadi kehendak mereka tetap kita bisa penuhi. Jadi, sosial media akan menjadi partai sosial media. Bukan partai, Pak. Ini adalah platform wasi partai. Ya, kurang lebih bagaimana suara-suara rakyat itu bisa kita kanalisasi dari sana? Dan buat saya, ini eranya, ini adalah metodenya, ini adalah pendekatannya. Hmm. Karena kalau kita bicara usia, ya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, juga ada anak-anak mudanya, ada orang-orang muda juga yang mengisi DPR. Dan saya punya keyakinan bahwa ini akan menjadi satu bentuk baru bagaimana kemudian perubahan itu bisa hadir. Harapan kami kami bisa menjadi bagian daripada agen-agen yang menghadirkan perubahan itu. Oke, okay, baik, Bung Abraham. Gimana? Tetap kritis seperti suara-suara dari bawah ya. tapi Anda berhadapan dengan ketum, Pak bahlil kalau beda pandangan gimana itu? Ah, jadi begini, memang seperti yang saya kampanyekan kemarin saya percaya bahwa uh, pemilu kali ini yang melahirkan anak-anak muda ini adalah the beginning of new era. The beginning Ar of new era. The new era. Okay. Artinya apa? Memang dari dulu banyak anak muda yang sudah mencoba untuk masuk, bahkan sudah masuk. Tapi perbedaan sekarang adalah sebagian besar masyarakat kita ini sudah jauh melek media sosial. Hmm. Itu yang bisa uh, akan menjadi jembatan antara anggota DPR atau lembaga DPR itu sendiri terhadap rakyat. Contohnya. Uh, Let's say uh, pembahasan rancangan undang-undang. Hmm. Pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapatkan simpati publik dan melibatkan partisipasi publik bisa di-post di website bahkan juga bisa juga dilakukan dengan memberikan jadwal sidang. Okay. Sehingga uh, masyarakat juga ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Oke. Okay. Uh, tapi sekali lagi saya saya lumayan yakin bahwa uh, kita tidak akan berseberangan karena khususnya partai Golkar, karena partai Golkar adalah suara rakyat, adalah suara Golkar. Waduh, suara semua Golkar. partai akan begitu ya. Oh, <laughs> ya, kebetulan moto kita, Pak. Oke, okay. yeah, okay, baik. Sindi, uh, banyak PR yang yang ditinggalkan oleh DPR-DPR lama ya, undang-undang itu banyak sekali yang diinginkan rakyat, RU perampasan aset. Dibahas pun enggak gitu loh. Anda mau ngapain terhadap isu itu? Tentu Nasdem sendiri adalah partai yang berkomitmen untuk uh, Menindaklanjuti korupsi, kenapa oh, okay. saya kasih contoh ini? Ada resep baru nggak? Tidak, ketika saya mencalek kemarin, itu setiap caleg itu menandatangani fakta integritas bahwa pertama kita tidak boleh korupsi, yang kedua penyalahgunaan narkoba, dan yang ketiga pelecehan seksual. Hmm. Sehingga, uh, apapun nanti, tentu kita-kita yang muda ini berkomitmen untuk membahas itu, mengkaji itu secara detail, dan juga mendorong agar ini tidak hanya menjadi tahap pembahasan, tapi juga disahkan. Jadi kalau RUU RUU yang diharapkan publik yang belum diapa-apain sampai sekarang, sini mau ngapain? Saya itu? salah satunya nge-highlight uh, UU hukum adat sih, RUU hukum adat. Hukum Karena adat. ini lebih dari uh, 10 tahun tidak juga disahkan dan juga salah satu concern dapil saya itu masalah pembangunan itu pasti terhambat dengan masalah tanah ulayat dengan hmm. harapannya Partai Nasdem sudah mendorong RU ini menjadi prolegnas prioritas kita mau memperjuangkan ini sehingga nanti masyarakat-masyarakat itu bisa mendapatkan haknya tidak hanya masalah tanah adat tetapi juga hak lingkungan hidup, hak dalam mengelola sumber daya alam dan masih banyak lagi. Oke, okay. Rio. Salah satu kritik publik terhadap DPR itu adalah meaningful participation. Keterlibatan publik untuk membahas ikut didengarkan dan dikembalikan feedback argumen DPR apa. Nah, Anda sebagai legislator baru muda, ya, terus bagaimana akan menempatkan meaningful participation dari publik dalam konteks pembahasan undang-undang itu? Ya, kalau saya melihat sebenarnya meaningful, meaningful participation itu bisa ada uh, kekhawatiran karena memang masyarakat terasa apa yang kita bahas itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, okay, atau... terus Anda mau ngapain? Ya tentunya kita akan berkomitmen sama seperti yang saya sampaikan teman saya bahwa sosial media ini memang menjadi sarana kita melihat sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat dan itu harus kita suarakan. Hmm. Apapun medianya, apakah kita suarakan itu dalam rapat fraksi, apakah itu kita suarakan dari rapat-rapat lainnya, ataupun bahkan kita suarakan juga lewat sosial media kalau memang... Uh... Nah rakyatnya ketika membahas undang-undang ditaruh di mana itu? Bagaimana? Rakyatnya ketika undang-undang mau dibahas itu ditaruh di mana? Ditaruh di kita harus tahu apa yang masyarakat mau Jadi okay. memang kita harus rajin turun ke lapangan Kita harus turun, rajin turun ke konstituen Tapi juga sama seperti tadi Sosial media memang harus kita pantau terus Pak hmm. Supaya kita tahu memang apa yang benar-benar Mayoritas masyarakat itu suarakan di lapangan Oke, okay. baik Umam, jadi kalau Mas Umam lihat Meaningful participation ya Itu kan selalu kritik publik Seakan-akan Dewan Perwakilan Rakyatnya Sudah menjadi wakilnya rakyat kan Kemudian ya dia aja putusin sendiri kan Yeah. Tanpa lagi mendengar suara-suara rakyat, apa yang harus dikerjakan oleh legislator muda ini? Ya tentu ini menjadi wake up call dalam konteks komitmen ya. Tadi disampaikan oleh teman-teman itu tentu secara teoritik meaningful participation itu sangat penting. Meskipun evaluasi dalam 10 tahun terakhir yang terjadi bukan meaningful, tetapi meaningless. Meaningless, nggak didengar rakyat itu. Sebenarnya. Karena tren terjadinya autocratic legalism, terutama hmm. dalam konteks rancangan undang-undang yang cukup strategis, itu sering terjadi dan hampir melibatkan semua partai. Jadi kalau misalnya kemudian kita cek satu persatu undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN dan lain sebagainya, partai-partai yang ada ini dari teman-teman yang sudah menyampaikan komitmen juga perlu mengevaluasi internalnya. Karena ternyata dalam proses dinamika politiknya tidak banyak melakukan uh, uh, apa yang disebut dengan critical assessment, uh, menjalankan apa yang menjadi skenario ya, dalam tanda kutip, sehingga kemudian meaningful itu tidak terjadi. Kalau misal kemudian argumen tentang social media, saya pikir social media itu socially engineered dan juga politically engineered. Hmm. Dan kita tahu ada board di sana, ada, ada board, uh, cyber troops di sana. Dan e, memang tidak mudah, meskipun kalangan masyarakat sipil sudah bersuara, akademisi sudah bersuara, tetapi sekali lagi tidak banyak terdengar, dan kemudian ketika pengambilan keputusan itu dilakukan dalam ruang-ruang gelap. Saya pikir apa yang terjadi dengan undang-undang e, KPK, dilakukan praktis tidak ada dua minggu, sekompleks itu termasuk undang-undang omnibus law, sama sekali tidak melibatkan elemen-elemen e, buruk, sehingga terjadi gerakan yang luar biasa. Kemudian, yang lain-lain dan lain sebagainya, IKN misalnya, praktis seminggu, seminggu, praktis tidak ada kemudian satu uh, proses uh, engagement yang memadai. Nah, oleh karena itu, yang disampaikan teman-teman tadi, jangan sampai itu kemudian menjadi teori di atas kertas, hmm. maka pertaruhan disinilah yang kemudian menjadi ajang pembuktian bagi teman-teman, apakah menjadi bagian dari orde lama hmm. seperti yang kemudian terjadi selama ini ataukah akan menjadi tadi Bahkan dari simbol perubahan ataukah yang berubah-ubah terus nah okay. ini yang kemudian perlu pembuktian selanjutnya oke okay, silakan Abraham bukan meaningful tapi meaningless saya tuh nggak didengar sama sekali Oke, okay, jadi yang tadi saya uh, seperti yang sampaikan adalah salah satu solusi di mana rancangan undang-undang itu bisa diupload ke website dan, uh, dan dan bisa dilihat jadwal sidangnya dan yang kedua bisa dilakukan adalah membuka forum uh, komunikasi dialog dengan publik secara online maupun offline uh. dan yang paling ekstrim adalah memasukkan peraturan bahwa harus ada partisipan publik dalam perancangan undang-undang. Tapi itu dengan konsekuensi, tentunya perencanaan undang-undang itu akan membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. Oke, okay. nah, itu, itu kira-kira menurut saya apa yang bisa dilakukan. Saya sedikit cerita ya, ya. E, kalau misal yang ditawarkan seperti itu, tentu baik-baik ya. saja, tidak ada yang salah ya. Tetapi dari pihak kesekjenan juga sebenarnya sudah menggambarkan, e, bahkan kalau misal kita cermati apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan di undang-undang omnibus law itu dilakukan justru. Dengan cara, kalau dalam bahasa istilah di kampung saya, selintutan, ngumpet-ngumpet. Selintutan. Hmm. Ada dilakukan tim kecil di Puncak, tim kecil di Bekasi, hmm. tim kecil sampai pada satu momentum diambillah keputusan di Paripurna. Hmm. Artinya kalau misalnya dalam konteks teori, that's good. good. Tetapi fakta dinamika di lapangan, tidak semudah itu. Yeah. Oh. Oke, okay, jadi bagaimana kemudian kita harus menumpukan harapan pada anggota DPR baru kita bahas setelah jeda berikut ini. Yeah. <laughs> Masih bersama saya Budi Mantan Terjo di satu meja de forum Ismail Bahtiar. Di tengah anggaran yang terbatas, Kementerian Negara mm. tak terbatas, komisi juga akan diperluas. Gimana sebagai legislator muda menghadapi dua constraint itu? Pertama memang saya harus sampaikan ke Pak Budi bahwa ini antara kuantitas dan kualitas sebenarnya. Mm. Jadi saya secara personal tentu saja sampai hari ini tidak mau menaruh ekspektasi terlalu jauh tentang komisi yang bertambah, kementerian yang bertambah. Tapi setidaknya atau sekurang-kurangnya tugas-tugas yang paling kecil, yang paling ringan yang ada di dapil saya. Masih ada pak sekolah-sekolah di dapil saya yang dindingnya pakai kayu. Masih ada pak guru-guru di tempat dapil saya yang hanya digaji 35 ribu per jam. Artinya Anda mau mengatakan apa? Lebih yang bagus mengerjakan pekerjaan bawah. Lebih baik saya fokus ke hal-hal yang kecil tapi bisa berimpact daripada menaruh harapan dan ekspektasi terlalu besar. Tapi satu-satu hal bahwa sebagai kelembagaan yang sifatnya akumulasi. Kami tentu tidak akan melepas peran bahwa hal-hal yang strategis tentu akan kami dorong, tentu akan kami kawal. Sehingga apapun itu judulnya adalah berjuang untuk kepentingan orang banyak insya Allah. Posisi politik Anda setuju dengan kementerian negara yang ditambah dan komisi yang saya, ditambah? Saya belum dalam kapasitas harus menyampaikan itu karena ini belum terjadi. Tetapi yang pasti bahwa pimpinan fraksi kami, pimpinan partai kami selama ini pengalaman 10 tahun menjadi oposisi selalu... Memikirkan dan berpihak terhadap apa yang menjadi agenda masyarakat, bukan agenda partai, bukan agenda kepentingan atau golongan. Oke, baik, Abraham. Pertanyaannya sama, anggarannya terbatas, ya. kementeriannya diperluas tanpa batas, komisinya ya. pun akan diperluas juga. Gimana ya, kalau saya tergantung? Ya, tergantung apa? tergantung penambahan kementerian itu kementerian apa aja dan untuk apa saja. Hmm. Karena apa memang betul yang disampaikan Mas Budiman penambahan uh, kementerian itu sudah pasti menambah SDM, menambah anggaran dan lain-lain itu sudah pasti. Tapi kembali lagi apakah penambahan kementerian ini bisa efektif dan efisien untuk uh, mengeksekusi uh, sehingga membuat program-program yang Mesejahterakan rakyat. Karena saya beri contoh di luar negeri seperti di Amerika itu kementeriannya banyak sekali. Ah. Dan uh, dan terbukti bisa bisa berjalan dengan baik. Nah pertanyaan di Indonesia, apakah itu bisa dieksekusi? Kembali lagi, kita harus tanya kepada Presiden terpilih penambahan uh, kementerian itu apa saja. Dan apabila ada ke, uh, penambahan komisi, juga harus dilihat kementeriannya itu apa saja. Apabila memang penambahan komisi ini dibutuhkan karena kementerian bertambah, maka harus dilakukan, karena jangan sampai pengawasan terhadap eksekutif jadi berkurang karena adanya penambahan kementerian. Ada ya DPR ngawasi eksekutif? Memang harus itu tugas. Harus itu. Apa? Oke, baik. <tuk> 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 uh, Cindy, ya. sama pertanyaannya, tapi saya sedikit balik. Kadang-kadang ada sebuah teori yang mau coba dibangun, semakin banyak kementerian potensi korupsinya itu makin besar. Gimana? Kalau saya sendiri, uh, pertama ditambah pun atau tidak pun dengan komposisi yang sekarang mau ditambah pun komisi itu balik lagi ke kita, bagaimana kita mau menjalankan fungsi baik dari pengawasan, legislasi, dan anggaran sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Apakah tiga komisi aja sebetulnya? Legislasi, pengawasan, dan anggaran? Uh, tentu ini perlu kajian yang mendalam karena kita baru aja dua hari masuk, kita masih berada. yang baru itu dekonstruksi sebetulnya. Ya kan? Uh, tetapi yang saya ingin tekankan dan saya rasa sependapat dengan teman-teman di sini adalah saat uh, ada dengan komposisi komisi yang sekarang maupun bertambah, tentu kita harus memperhatikan kualitas kinerja kita dan uh, dan juga di satu sisi uh, berapapun komisinya kita tetap harus fokus dan terarah. Kualitas kinerja diukurnya dari mana kinerja DPR itu? Kinerja DPR tentunya sesuai dengan uh, yang kita bahas dari tadi, bagaimana caranya kita itu apapun fungsi kita, kita membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Oh, itu sejalan bukan eksekutif tuh tugasnya menjalankan masyarakat? Uh, tentu juga harus dikolaborasikan dengan kita yang ada di DPR. Oke, okay, Rio, ada yang berbeda nggak dengan tiga legislator yang lain soal menteri yang di era sekarang kan? jumlahnya nggak terlalu banyak, kan mudah akan dilebarkan tanpa batas gitu loh kecenderungan kekuasaan itu power tend to corrupt sebetulnya gimana anda mencoba menjebak constraint-constraint constraint seperti itu? ya kalau saya, kalau kemarin ini kan sebelum undang-undang ini berubah jadi peraturan berubah jadi ter tanpa batas kemarin kan ada nomornya, ada jumlahnya, sekarang dilepas akhirnya sampai batas hmm. nah saya rasa ini baru pertama kali kita akan menerap menerapkan ini dan kuncinya memang ada di efektivitas dan efisiensi jadi nantinya saya harap tentunya kita bisa di DPR tugas kita sebagai salah satunya adalah fungsi pengawasan anggaran itu tadi. Kita harus menentukan nantinya kira-kira pada saat jumlah menteri sekian sudah dilantik, apakah jumlah itu memang akhirnya sesuai dengan efisiensi anggaran itu? Kalau misalnya nanti tidak sesuai ya berarti kita harus harus tekankan bahwa ternyata jumlah yang paling efisien adalah sekian menteri. Jumlahnya hanya sekian puluh saja dan tidak bisa lagi uh, tanpa batas. Gitu. Oke okay, baik, Mas Umam, saya ingin lihat Anda sebagai scholar ya, ini ada gejala yang menarik ya. Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden yang awalnya dibatasi jumlahnya sekian tanpa batas. Undang-undang Kementerian Negara yang awalnya jumlahnya ditentukan sekian, 34, tanpa batas. Semuanya menjadi tanpa batas. Apa yang Anda baca dari politik hukum yang sedang terjadi? Iya, ini menjadi sebuah gejala yang semakin memperkuat Karakter majoritarian presidensialism hmm. memang dalam konsep majoritarian presidensialism atau presidensialisme secara umum otoritas kekuasaan presiden memang harus diperkuat. Tetapi ketika kemudian batasan-batasan itu dihilangkan. Seolah kemudian memberikan keleluasaan tanpa check and balances yang memadai. Oke, okay. nah ini yang kemudian harus menjadi uh, wake up call, terutama dari partai-partai, karena fungsi pengawasan itu memang sangat-sangat diperlukan. Nah, kalau misal kemudian angka itu dihilangkan, uh, ada cukup banyak kompleksitas uh, uh, persoalannya. Tetapi, kalau misal kemudian nanti implikasinya pada penambahan komisi di DPR, maka kita khawatir jangan-jangan kapasitas fiskal kita sendiri juga tidak begitu memadai untuk menjawab tantangan itu. Nah, oleh karena itu memang ke depan prioritas kinerja tetap harus diutamakan E, kemudian rasionalisasi program-program e, strategis harus dipilah itu maka program-program yang sekiranya tidak begitu penting tidak begitu urgent, maka harus dirasionalisasikan kalau misalnya dipaksakan justru akan semakin mengkhawatirkan arah e, fiskal kita ke depan dan yang terpenting menjadi bagian dari e, moral etik call terutama bagi teman-teman muda mereka yang berada di DPR bagian dari etalase kepemimpinan muda nasional maka kemudian Gambar atau wajah tentang tradisi e, gaya hidup itu harus dijaga dengan baik. E, anda, teman-teman muda, para politisi, bukan hanya mewakili rakyat, tetapi juga mewakili segmen muda kita hmm. yang banyak dari mereka, tidak terserap dalam konteks pekerjaan secara layak secara pendidikan juga kurang beruntung dan lain sebagainya maka kemudian ini menjadi wake up call secara etik secara moral jangan sampai kemudian apa yang disampaikan di depan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di belakang nah ini yang kemudian uh, perlu kesesuaian uh, uh, mas budiman di fase awal dalam konteks struktural tadi memang ada pengawasan dan juga ada ekspektasi yang cukup lebih tetapi juga dalam konteks soft uh, uh, moral ya bicara tentang etik ini juga menjadi kehati-hatian yang lebih ke depan mas umam Bagaimana biasanya kan kemudian kalau Jawa tuh Kelly ini ora Kelly gitu, hmm. Jadi, sering terjadi. Bagaimana yeah. mencegah agar legislator muda ini tidak ikut arus terhadap apa praktek-praktek politik yang selalu ingin seragam, selalu ingin seperti itu gitu. Gimana asal resepnya? <laughs> kalau resep tentu uh, saya sendiri juga harus diuji itu. Nah. Uh, Uh, tetapi secara general, lagi-lagi dalam konteks ini memang perbaikan struktural secara uh, 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 kelembagaan. Ya, jangan sampai kemudian uh, lembaga sendiri juga tidak memiliki fungsi pengawasan yang baik dan memadai. Kemudian, dalam konteks internal, tentu komitmen uh, personal, komitmen individu menjadi sebuah uh, pertaruhan. Ini bukan hanya kemudian membuktikan kepada lingkungan sekitar, tetapi juga kepada publik. Apakah memang Anda layak? Untuk diletakkan pada posisi yang begitu strategis, menjadi wakil rakyat, ataukah justru menjadi etalase yang sebenarnya, bagian dari kelanjutan dari catatan-catatan uh, kurang progresif dalam konteks kepemimpinan nasional. Oke, baik, jadi banyak sekali kemudian anak-anak muda yang sangat artikulatif, sangat kuat ketika berada di luar parlemen, berada di luar kekuasaan, dan ini tentunya ujian bagi legis muda. Apakah mereka juga akan tetap artikulatif, tetap menjadi aktif berada di parlemen? Kita lihat setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, budi mantan terjauh di satu meja de forum. Bung Rio, sebagai legislator muda, pertama kali masuk Senayan, apa yang akan membedakan Anda ketika Anda berada di Senayan nanti? Apa yang mau dikerjakan? Apa yang aspirasi apa yang mau dibawa? yang spesifik yang akan Anda bawa? Ya, saya selalu percaya bahwa kenapa harus ada anak muda, karena memang masyarakat saat ini, pemilik kita 50% itu milenial dan genset. Jadi secara spesifik, saya akan memberikan program-program yang tentunya sangat kena ke masyarakat, khususnya anak muda, terkait juga dengan pendidikan ataupun juga terkait juga dengan lapangan pekerjaan dimanapun komisi saya ditempatkan kalau memang saya tidak ditempatkan di komisi yang berkaitan dengan itu itu akan menjadi kegiatan sosial saya dan secara spesifik saya akan mengangkat isu-isu yang sangat-sangat berkaitan dengan anak muda bagaimana uh, apa uh, ada bisa meyakinkan publik gitu dan kemudian ada ayah Oli Dodo Kambe yang begitu nama besar di PD Perjuangan bagaimana ada bisa melepas dari 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 figur ayah itu Ya saya selalu percaya bahwa uh, yang namanya generasi kedua atau generasi ketiga di dunia politik itu pasti akan ada stigma negatif seperti itu, dan itu akan saya gunakan sebagai suatu ya semangat baru, ajuan baru, karena saya percaya juga saya terpilih ini dengan proses yang sebagaimana seharusnya, saya terpilih dengan proses dengan yang tidak bukti tidak melalui proses yang salah, dan juga di partai kami memang siapapun yang mencalonkan, baik dia itu anak dari siapa, anak dari siapa, semua harus melewati proses kaderisasi yang yang seharusnya dan juga memang diwajibkan juga harus ikut struktural partai. Saya sendiri sudah beberapa tahun jadi pengurus kecamatan, jadi memang dari, dari pekerjaan politik secara kepartaian itu saya juga terbiasa turun ke masyarakat dan saya menganggap stigma tidak, tidak bisa lepas dari orang tua itu ya, suatu hal yang biasa saja. Hmm. Saya anggap uh, itu hanya menjadi semangat, pemacu semangat saya, dan nantinya waktu yang akan membuktikan. Oke, okay, baik, uh, Cindy. Uh, apa sekarang legislator muda, perempuan lagi, ada sesuatu yang baru nggak sih yang mau anda lakukan? Dan nah, ini loh harus saya perjuangkan pada era saya inilah bisa dilahirkan rancangan undang-undang kepresidenan misalnya. Gini, yang pertama yang saya tangkap adalah anak muda itu harus accessible kita tuh accessible dan harus transparan. Mungkin merangkum yang tadi teman-teman sampaikan. Jadi kalau untuk isu spesifik tentu saya harus menyesuaikan di mana program-program yang spesifik juga untuk masyarakat itu sesuai di mana komisi saya ditempatkan. Tetapi jauh sebelum saya masuk politik, saya ini adalah seorang seorang Perempuan yang sangat memperjuangkan kita punya foundation yang sangat memperjuangkan tentang perempuan dan anak. Jadi terlepas di mana komisi saya ditempatkan, kita itu udah ada rancangan akan membuat program pengaduan perempuan dan anak. Uh, di mana nanti kita juga udah siapkan uh, siapkan. Uh, tim hukumnya dan juga tim psikolognya untuk mengawal kasus-kasus tersebut dan juga karena saya basicnya adalah seorang pengusaha dan jurusan ekonomi tentu nanti kita akan mendorong program-program legislasi yang pro terhadap UMKM. Terima kasih. Oke, okay. kalau Abraham yang kelihatannya berlatar belakang lawyer ya dan keinginan kalau dikabulkan akan berada di Komisi Tiga gitu. Setiap hari Kamis itu ada aksi Kamisan di depan Istana yang menuntut pengadilan uh, soal Ham itu diselesaikan. Anda akan menemui mereka juga? Uh, tentunya kita akan menemui bukan hanya mereka ya, semuanya pada pada umumnya. Tapi yang kita uh, inginkan ke depan ini seperti yang tadi katakan uh, Pak pengamatnya siapa namanya? Umam. Umam uh, Mas, mas Umam, sorry. Tadi tadi kan uh, beliau menyampaikan bahwa ini sudah dilak uh, yang kemarin-kemarin ini nggak seperti ini loh nah ini yang ingin saya sampaikan mungkin ya itu inilah tugas kita sekarang karena ini tugas kita yang sekarang kita tidak mau seperti yang dulu-dulu kurang lebih seperti apa itu. persisnya tidak mau seperti yang dulu-dulu itu apa Misalnya yang mau dikerjakan oleh di Abraham Jaya? Nah, imam mengatakan bahwa oh ya ini rancangan undang-undang uh, uh, KPK diselesaikan dalam waktu dua minggu. Iya dua minggu nah, terus lebih juga. cepat lebih baik. Nah enggak ya? Gini di DPR ini kan uh, sifatnya kolektif kolegial. Oh. Ya kan, Semua, Kita nggak bisa berdiri sendiri, hmm. tapi paling tidak yang kita bisa lakukan di era yang sekarang dengan banyaknya anak muda yang masuk. Dan itu untuk menjawab kita. Paling nggak, kita bisa menginformasikan kepada publik. Paling nggak, kita bisa minta partisipasi publik, salah satunya juga dengan menemui orang-orang uh, yang ada demo di DPR. Demo di DPR. Ya. Oke, okay. kalau Ismail Bahtiar, apa yang mau di, 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 dibawakan ya? Agar sedikit berbeda, ini loh, anak muda jadi legislator gitu kan, muncul sosok dulu seperti Husni Tamrin yang pidatonya sangat, sangat, apa, sangat menarik gitu kan, sosok seperti Marjuki Darusman, sosok seperti Oka Mahendra. Nah, Anda mau bagaimana? Misalnya, saya mau bilang ke Pak Budi bahwa saya tertarik dengan koreksi yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, hmm. bahwa saatnya DPR sebagai kelembagaan dan orang-orang yang bermukim di dalamnya, wake up call. Saya ingin menyampaikan memori saya 5 tahun, 10 tahun yang lalu Pak Budi. 10 tahun yang lalu kakak saya, kartu keluarga saya masih terdaftar sebagai penerima manfaat keluarga prasejahtera. Dan lima tahun ketika saya menjabat atau diberikan amanah oleh rakyat, mandat oleh rakyat ketika di DPRD Provinsi, akhirnya berhasil mendorong beberapa kebijakan-kebijakan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ternyata fakta itu berhasil saya, menurut saya dalam persepsi saya, berhasil saya sampaikan hari ini dengan terjadinya peningkatan suara yang signifikan. Jadi kalau Pak Budi tanyakan, lalu apa yang kemudian saya melakukan, saya tidaknya melanjutkan semua perjuangan yang pernah saya lakukan di DPRD Provinsi lima tahun yang, yang lalu. Di DPR mau ngapain? Salah satunya mungkin Pak Budi yang akan sangat saya perhatikan adalah isu pendidikan. Orang-orang masih banyak belum bisa bersekolah, orang-orang masih banyak karena keluarga keterbatasan akhirnya mereka nggak mampu membiayai kuliah. Dan saya pernah merasakan itu. Tes itu ada pada saya lima tahun yang lalu. Makanya saya berkeyakinan bahwa saya hakul yakin betul, secara pribadi insya Allah bisa memanfaatkan momentum ini, bisa memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka memperbaiki keadaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Iya, isu pendidikan, tapi persisnya tindakan politik apa yang akan diambil oleh Ismail? Dulu, apakah revisi undang-undang pendidikan atau apa yang mau dikerjakan? Uh, saya harus bilang bahwa terlalu besar ketika saya harus bahas tentang revisi itu di dua hari masa jabatan ini. Hmm. Tapi secara pemikiran saya secara personal, tidak atas nama institusi, saya mau mendorong bagaimana kemudian orang yang tidak bisa berkuliah karena keterbatasan anggaran bisa berkuliah. Hmm. Lalu langkahnya apakah akan mengubah kebijakan undang-undang? Itu kita akan pikirkan berdasarkan kesepakatan yang tadi disampaikan oleh Mas, Ab Mas Abraham. Ini adalah kesepakatan secara kumulatif karena kami adalah kelembagaan yang terikat oleh fraksi. Oke, okay, baik, Mas Umam, ini kalau dilihat kan ada kesepakatan antar elit ya, antar fraksi. Antar apa? Antar ketua umum yang, kalau istilahnya, kan Korea, Korea kan berkonsultasi hmm. lagi. Lalu, apa yang prioritas, apa yang harus dikerjakan oleh legislator muda? E, menurut Anda, Sekarang agar ada sesuatu yang baru dan ada harapan yang baru mungkin di dua bulan setelah dilantik? Ya spektrumnya memang sangat luas, Mas Budiman. E, tetapi, yang terpenting adalah... Teman-teman politisi muda harus mencari contrasting image. Contrasting Apa image. yang membedakan mereka daripada legislator-legislator uh, yang lebih senior? Hmm. Nah, baik secara komitmen moral, secara integritas, secara sikap kritis terhadap kebijakan misalnya tadi Mas Bram menyampaikan tentang komitmen untuk penguatan ya e, penegak hukum e, per hari ini KPK dilemahkan partai-partai diam saja itu diam. nah ini menjadi sebuah pertanyaan e, serius misalnya terhadap masing-masing partai politik nah ini yang kemudian harus dicarikan titik bedanya kalau misal bisa menemukan titik beda itu saya pikir itu akan menjadi sebuah warna yang jauh lebih e, menghadirkan harapan ya tetapi kalau misal tidak, tentu ini akan menjadi sebuah catatan panjang bagi e, kelangsungan demokrasi ke depan. Yang pasti dulu Soekarno mengatakan berikan aku sepuluh pemuda maka akan aku guncang dunia. Hmm. Pak Jokowi sudah menyumbang tiga. Nah selanjutnya terserah mereka. <tuh. 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 Tapi gini contrasting <tuh>. image apa dong kasih dong contoh yang lebih mungkin lebih lebih konkret sehingga itu bisa di, bisa ditiru apa yang mau di, diambil. Ya misalnya terkait dengan konteks e, bagaimana melakukan tadi ya a meaningful participation, jangan kemudian e, dalam proses mencari e, aspirasi dari masyarakat itu hanya melibatkan pada segmen-segmen tertentu yang sebenarnya sudah kita bisa prediksi, gini arahnya seperti apa. Tetapi silakan datang ke simpul-simpul kekuatan stakeholders, ke NGO, ke akademisi, ke para peneliti, ke media yang tentu memiliki spektrum yang sangat luas dan sangat kaya. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka pengambilan keputusan publik, kebijakan publik bisa dilakukan secara meaningful. Tapi kalau misal tidak, yaitu hanya kong kali kong dari para kekuatan elit <laughs> dan ya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi selama ini. Oke, mudah-mudahan tidak jadi kong kali kong ya. Terima kasih semuanya telah hadir di satu meja di forum. <tuk> Kehadiran DPR muda dan baru adalah fakta. Namun yang lebih penting adalah bagaimana DPR tidak menjadi tukang stempel pemerintah, melainkan menyuarakan derita rakyat. DPR harus punya compassion terhadap kesulitan rakyat. Demikian satu meja di forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.